Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dargenji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Junior nih. Dan di sini Junior baru selesai tuh nyabutin rumput ya, tapi rumput yang sebelah sini, teman. Kalau yang sebelah sana tuh masih banyak loh. Soalnya kan kita itu nyabutin rumput tuh kayak gitu tuh, pakai tangan jadi lama. Sampai di dialog ini loh kecapean. Terus di sini juga ada Paman Hayato lagi. Apa Paman? Paman lagi nyuci tangan nih, Junior. Lagi nyuci tangan. Waduh, ini gimana ya? Supaya cepet nih nyabutin rumputnya. Kalo pengen cepet pakai mesin rumput. Tapi kan kita gak punya mesin ini loh buat motong rumput. Ya, kalau gak punya tinggal beli aja deh, Junior. Waduh, kata Om Kla disuruh beli. Yah, ya udah deh, sekarang Junior bakalan ke atas ya, mau nyamperin ayahnya Junior nih. Mau minta uang, soalnya kan kita ini mau beli itu tuh alat buat motong rumput. Nah, mudah-mudahan ayahnya Junior udah bangun. Oh iya, Om Primis. Om Primis ganti posisi, sebelumnya itu kepalanya di sini nih. Sekarang pindah ke sini. Maaf, Om. Maaf ya, maaf. Waduh, Junior malah ngebangunin itu tuh. Om Primis, nah ini nih ayahnya Junior. Eh, siapa ya? Itu pergi woi, pergi sana, jangan ganggu. Aduh, kok aku malah diusir sih ya? Ya, minta uang ya. Oh Junior, buat apa Junior? Buat beli mesin potong rumput. Emang harganya berapa Junior? Gak tahu ya. Ya udah, kalau gitu beli mesin potong rumputnya yang kecil aja ya. Nih ayah kasih 3 juta. Ya, waduh Junior dikasih uang 3 juta nih buat beli mesin potong rumput. Mana ya, sini ya. Oke teman, sekarang Junior bakalan pergi ke pasar ya untuk beli mesin potong rumput nih. Dan di situ ada Om Primis malah tiduran di bawah lagi. Ya udah deh. Oke teman, sekarang Junior bakalan ngajak siapa ya? Ngajak Bumblebee atau Jess? Ya udah deh, mending ngajak dua-duanya aja ya. Oke, sekarang Junior bakalan keluar. Jess, Bumblebee, ini kenapa sih malah nyangkut? Jess-nya mana sih? Jess, oh ini nih. Jess, turun woi, kita berangkat. Kita mau pergi kemana Junior? Kita ke pasar. Oke, kalau gitu aku berubah nih. Waduh, itu Jess woi. Ngapain sih berubahnya malah di atas? Turun ayah, turun. Ayo turun. Woi. Waduh, untung gak keguling. Ayo sini. Edna, itu ngapain ditabrak woi? Ayo mundur. Nyangkut. Ya, tolong dorong nih dari depan cepetan Junior. Ya ya udah deh nih Junior dorong. Tunggu dulu. Waduh, ini katanya nyangkut. Enggak woi, tinggal mundur. Nyangkut gimana sih? Coba mundur. Mundur. Ayo, mundur. Bukan maju, ayo mundur, ya, ya, mundur. Mundur woi. Mundur. Nah, enggak nyangkut. Ayo sini. Waduh, jangan nabrak. Ya, ya, ya. Yang benar woi, yang benar. Iya. Bumblebee, tolong kamu berubah jadi mobil ya. Nah, ini Bumblebee udah berubah nih jadi mobil. Jess, ayo Jess, ini Jess, ikutin aku ya. Sabar dulu woi, Jess. Sabar Jess, sabar. Jangan nabrak woi. Sabar. Waduh, itu klaksonnya Jess mantep banget ya. Ayo Jess, ini Jess. Ikutin. Nah, mantap ya. Oke. Nah, kita bakalan pergi ke pasar ya. Pasar yang mana? Oh iya, kita bakalan pergi ke pasar yang dekat pantai aja ya. Itu. Jangan main klakson woi, berisik woi. Bisa diem nggak? Ya, diem. Oke, nah kita lewat sini. Ayo Jess, nah mantap ya. Itu Jess ngikutin. Ayo Jess, susul. Nah mantep. Awas tuh ada mobil. Oke, gue kira itu Jess mau nabrak. Oke, sekarang kita bakalan pergi ke pasar yang dekat pantai aja ya. Kita bakalan pergi ke sana. Terus Jess, oke, dia bisa ngikutin. 3 jam kemudian. Sini woi, lewat sini. Oke, nah itu Jess lewat sana. Makanya tadi gue lihat ke belakang. Nah di sini harus hati-hati ya, soalnya di sini padat tuh. Jess, waduh itu kan Jess ketinggalan. Ayo Jess, ini Jess. Oke. Nah di sini lewat mana ya? Lurus atau belok kanan? Mending lewat sini aja deh. Jess, ayo Jess, sini Jess, belok kanan Jess. Woi, cepetan woi, belok kanan. Nah gitu, mantep. Nah ini teman, di sini kita harus lihat kiri ya, soalnya kita itu lagi mencari penjual ini loh. Mesin untuk potong rumput. Permisi pak, permisi. Kita mau lewat. Ayo Jess itu. Kenapa sih ditabrak? Kenapa bu? Aduh Jess itu.
Waduh, kita serasa dikawal dong sama ibu-ibu, awas bu. Di kiri ibu-ibu, di kanan bapak-bapak. Oke, kita harus lihat kiri nih. Barangkali kan di kiri itu ada penjual mesin potong rumput ya. Eh, sini Jess, pak, permisi bu, permisi. Oke, ini bukan, ini kafe ya. Ayo Jess, nah mantep, Jess itu. Oh itu tuh, kayaknya itu deh. Wah bener nih, ini mesin potong rumput. Maaf. Tapi gak ada yang kecil ya, yang didorong itu tuh. Takutnya kan ini uangnya gak cukup. Soalnya kan junior dikasih uang 3 juta. Jess, yang bener Jess. Jess, Bumblebee, mending kalian berubah ya jadi robot. Nah, ini Bumblebee dan Jess udah berubah ya jadi robot. Nah, oke, sekarang junior bakalan tanya ya. Woi. Yang bener aja, awas, jangan nginjak. Diem. Kalian mending tunggu di sini aja deh. Woi. Waduh, takutnya itu mereka mengacau. Pak, ya, ada mesin potong rumput yang kecil gak, Pak? Yang kecil, yang gimana, deh? Yang didorong, Pak. Yang didorong, ya itu udah habis, deh. Wah, habis ya? Ya, deh, yang itu udah habis. Kalau yang itu harganya berapa, Pak? Oh, yang itu harganya 10 juta, deh. Ini gimana sih, gak kelihatan? Woi. ini kameranya gak kelihatan, woi. Mundur dikit, woi. Berapa, Pak, yang ini, Pak? Yang itu harganya 10 juta, deh. Hah? Waduh. Berarti uang junior gak bakalan cukup. Bisa ditawar gak, Pak? Emang ada yang mau nawar harga berapa, deh? Jadi 3 juta bisa gak? Wah, kalau 3 juta gak bisa, deh. Maaf ya. Wah, gak bisa ya. Ayo, Pak lah, 3 juta, Pak. Soalnya aku lagi butuh nih. Wah, kalau 3 juta gak bisa ya, deh. Maaf, deh. Katanya gak bisa. Wah, gimana nih? Atau junior cari lagi ya ke sebelah sana? Oh iya, Jess. Kalian kan bisa nge-scan itu tuh, kendaraan. Iya benar, emangnya ada apa, Junior? Coba kalian scan ini nih. Apa, Junior? Jadi kan Junior gak perlu beli ya. Mantep nih kalau kayak gini. Nah, ini ada yang bagus nih. Jess, Bumblebee, tolong kalian scan ini loh, mesin rumput yang ini nih. Oke, siap, Junior. Tunggu ya. 1 jam kemudian. Nah, itu udah kan di-scan-nya? Ya udah, Junior. Oke, mantep. Sekarang coba deh. Kalian berubah ya, jadi itu tuh mesin potong rumput. Oke, siap Junior, kami berubah. Nah, ini mereka udah berubah nih jadi mesin potong rumput. Nah, yang ini Bumblebee, terus yang ini Jess nih. Jadi Junior gak perlu itu tuh beli mesin potong rumput. Ya udah Jess, kamu ikutin Junior ya. Oke, soalnya siap. Junior mau naik Bumblebee. Oke. Ayo sini Jess, ya, ya. Ikutin Junior. Ayo ya, sini ya, sini Jess. Ikutin. Oke, mantap ya. Nah, di sini belok kanan aja ya. Nah, lewat sini ya. Ini kenapa? Waduh. Pikir. Ini kok malah keguling. Jess, yang bener Jess. Itu Jess juga keguling. Aduh, parah. Ayo sini Jess. Nah, ayo Jess, sini Jess. Aduh. Nah, di sini lurus. Oke, nah di sini baru belok kiri. Kita lewat sini aja ya. Awas Jess, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, mantep. Waduh, itu Jess seperti ini loh. Hantu. Mobilnya jalan sendiri. Nah, lewat sini. Oke, ini lumayan kencang juga nih. 3 jam kemudian. Nah, akhirnya kita udah sampai nih. Oke, di sini belok. Ayo, Jess. Ayo. Lewat sini, Jess. Lewat sini. Oke, kita lewat sini. Mantap, harus hati-hati ya. Soalnya ini kalau belok terlalu tajam suka jatuh nih, Bu. Terus pelan-pelan. Ayo Jess, ini Jess, ikutin Jess. Beloknya pelan-pelan Jess. Pelan-pelan. Itu ngapain ke sana? Wah, itu kan kejebur. Woi, kamu ada-ada aja, woi. Bisa gak? Coba gas. Terus gas lagi. Aduh, aku nyangkut nih. Nyangkut ya? Junior, tolong dong. Waduh, itu Jess malah nyangkut. Iya, nih Junior dorong. Nyangkut nih. Ayo cepetan. Nah, ini Jess udah didorong ya. Oke. Ayo Jess, ini Jess, ikutin lagi ya. Tapi pelan-pelan, woi. Yang benar, woi. Ayo sini Jess, ayo sini. Sini, oke, mantap ya. Oh iya, Paman Kla itu. Oh ini nih, ini Paman Kla. Paman nih, aku udah dapat nih. Wah, kamu beli dua ya? Ini bukan beli Paman, ini tuh Bumblebee sama Jess. Oh itu Bumblebee sama Jess ya? Iya, ya udah Paman pakai Jess aja ya. Oh aku pakai yang itu ya. Nah nanti Paman yang sebelah sana ya, aku yang sebelah situ tuh. Oke siap Junior. Oke mantap, oh iya sambil yang ini ya. Tinggal potong rumput. Nah tuh kayak gitu tuh. Waduh, satu kali jalan langsung hilang.
Junior bakalan coba. Nah, yang ini nih. Waduh, kan yang ini rumputnya pada tinggi-tinggi ya. Tuh, langsung hilang. Oke, lagi. Oke, mantep. Nah, yang ini. Tuh, kan kalau pakai ini, teman. Cepet ya tuh. Ngilangin rumputnya. Oke, yang ini udah bersih. Yang ini jangan ya tuh. Kalau yang ini kan ini loh, bunga. Nah, ini rumput liarnya kita potong ya. Oke, kita bersihinan. Malah keguling, waduh. Ini, oke, mantap. Kita potong lagi, potong rumput, mundur. Nah, di sini nih. Oke, mantap, udah beres. Oke, satu lagi nih, yang ini nih. Hilang, oke, mantap. Nah, ini lagi nih, ada lagi tuh. Oke, nah, tinggal yang ini nih. Wah, di sini lumayan. Ini rumput liarnya pada tinggi-tinggi nih. Oke, maju. Oke, mundur lagi. Waduh, malah nabrak panggangan. Maju. Mundur. Maju lagi. Itu bapak-bapak kenapa sih? Oke, mantap. Oh, itu tuh. Ada satu lagi nih. Yang ini nih. Nah, kan hilang. Akhirnya beres juga nih. Cepet ya kalau pakai ini nih. Itu Om Kla udah selesai belum ya? Oke, sekarang Junior bakalan lihat ya. Mudah-mudahan itu Om Kla. Tuh lihat tuh, Om Kla malah joget-joget. Udah selesai kah? Oh iya nih, kayaknya Om Kla udah selesai. Waduh, gimana Om Kla? Cepet kan? Ya nih, kalau pakai mesin cepet selesainya. Sampai kegirangan kayak gitu. Aduh, mantep nih. Ya udah deh, sekarang tinggal istirahat ya. Oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Soalnya Junior sama Om Kla bakalan istirahat dulu. Kalau menurutkan video menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.